Polri tentunya telah melakukan berbagai upaya di dalam mengamankan dan mengawal World Water Forum ke-10 di Bali yang terpusat dengan Sandi Puri Agung 2024 yang melibatkan 5.791 personil dan kami menggunakan teknologi seperti Command Center Polri 91 Command Center yang saat ini kami berada dan gunanya untuk memantau situasi secara real time. Untuk biaya seluruhnya dari Bapak dan Ibu Kapolri, mulai dari kita menggunakan geolistrik untuk menentukan titik airnya di mana, sampai dengan pembangunan dan sampai selesai, itu seluruhnya dari Bapak dan Ibu Kapolri. Indonesia harus berbangga, karena di tahun ini, Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah pertemuan internasional terbesar di bidang air, yaitu World Water Forum ke-10. Mengusung tema air untuk kesejahteraan bersama, forum 3 tahunan ini digelar mulai dari 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali. Ya, World Water Forum ini adalah satu event pertemuan terbesar ya para stakeholder yang menggeluti bidang air ya dari seluruh dunia, bukan hanya dari unsur pemerintah tapi ada unsur asosiasi, kemudian akademisi, bahkan kepala negara, menteri, parlemen, juga mayor ya, wali kota, gubernur, media, juga youth itu berkumpul untuk membahas berbagai isu tentang air dan juga mencari solusi-solusi bersama. Karena kita tahu masalah air ini semakin kompleks karena urbanisasi dan juga karena perubahan iklim. Selain itu kita juga membahas soal bagaimana pembiayaan proyek-proyek air ini yang juga tentunya tidak murah. Ya, kemudian juga kita membahas dari sisi teknologi, inovasi-inovasi baru ya. Saya kira ini semua yang dibahas di dalam World Water Forum. Jadi semua pemangku kepentingan dari seluruh dunia hadir di Bali dan ini perhelatan yang memang ditunggu-tunggu karena sifatnya yang inklusif, partisipatif. Ini berbeda dengan forum-forum UN yang biasanya kan hanya pemerintah yang ikut ya. Nah, kalau ini siapapun boleh ikut, tidak dibatasi, sehingga ini menjadi satu keunikan dan keistimewaan dari World Water Forum. Karena ini adalah pemerintah RI, jadi semua unsur yang ada di dalam pemerintah RI terlibat. Berbagai institusi, TNI, Polri ikut mengamankan, karena jumlahnya besar dan banyak kepala negara yang hadir. By the count of 3, 2, 1. Kesuksesan penyelenggaraan event bertaraf internasional ini tidak terlepas dari kesiapan negara dalam menjaga dan memastikan kelancaran serta keamanan selama acara berlangsung. Terlebih, Forum Air Sedunia tahun ini dihadiri lebih dari 140 negara, mulai dari tamu kepala negara, wakil kepala pemerintahan, hingga jajaran menteri. Disinilah Kepolisian Republik Indonesia turut mengemban tanggung jawab besar dalam mengamankan dan mengawal penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali. Polri tentunya telah melakukan berbagai upaya di dalam mengamankan dan mengawal World Water Forum ke-10 di Bali yang terpusat dengan Sandi Puri Agung 2024 yang melibatkan 5.791 personil dan kami menggunakan teknologi seperti Command Center Polri 91 Command Center yang saat ini kami berada dan memantau, gunanya untuk memantau situasi secara real time kegiatan pengamanan yang dilaksanakan di Bali ini. Selain itu juga kami berkoordinasi dengan TNI, BIN, BSSN, BNPT,
maupun BNPB dan Basarnas, instansi terkait lainnya untuk memastikan pengamanan berjalan secara terpadu dan efektif. Pendekatan yang kami gunakan dalam pelaksanaan pengamanan ini adalah secara preemptif dan preventif, menjadi prioritas kami untuk mencegah potensi ancaman sebelum terjadi. Upaya pengamanan gelaran World Water Forum ke-10 juga dilakukan secara terpadu dengan sinergitas tiga unsur, yaitu Pasukan Pengaman Presiden, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Sinergitas ketiga unsur ini selalu dilakukan dalam melakukan pengamanan dan pengawalan event berkelas dunia. Untuk pemetaan wilayah, pengamanan dilakukan secara detail dan menyeluruh, secara komprehensif tentunya. Pengamanan dibagi menjadi beberapa ring, di mana Polri bertanggung jawab berada di ring 3, yang meliputi pengamanan di area luar, termasuk rute dan akomodasi para delegasi dari bandara, venue, dan hotel-hotel yang menjadi tempat menginap para peserta. Juga mendapat perhatian khusus dari Paspampres yang bertanggung jawab di ring 1, sedangkan TNI bertanggung jawab di ring 2. Kami juga mengamankan dua kawasan penyangga, yaitu Polda Jatim dan Polda NTB, untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan aman. Padatnya agenda kegiatan ribuan tamu dan peserta World Water Forum di beberapa lokasi membuat pergerakan lalu lintas di Bali menjadi cukup padat. Karenanya, dikerahkan personel Korlantas Polri Senusantara serta unit kendaraan dan aplikasi pendukung untuk memastikan kelancaran kerja koordinasi lalu lintas selama agenda berjalan. Ya, jadi kita dari untuk Satgas Walrolakir, kebetulan saya diperintahkan oleh Bapak Kakorlantas itu sebagai Kasatgas Walrolakir. Itu kita menurunkan sejumlah 2.446 personil itu terbagi menjadi 1.950 itu sebagai petugas sub satgas rute, kemudian 246 itu sub satgas wal, dan sisanya 56 personil itu sebagai sub satgas parkir. Dan tambahan dari tim TAA, karena kita mudah-mudahan tidak terjadi, tim traffic accident analysis itu ada 12 personil, kemudian tim rekayasa lalu lintas itu ada 12 personil, dan dari tim urai itu ada 26 personil. Demi kelancaran kerja koordinasi setiap personel Polri di lapangan, dibangun Command Center Tragia untuk menjadi pusat kendali komunikasi dan pemantauan. Command Center ini dilengkapi dengan berbagai teknologi pendukung untuk dapat memantau secara real time. Ini Posko Tragia, di mana ini pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi seluruh kegiatan KTT WWF ke-10 di Bali. Khususnya untuk fungsi lalu lintas. Nah, semua kegiatan baik side event maupun main event itu semua kita cover di dalam aplikasi K3i. Nah, di sini skema dari komunikasi kita terhadap personil itu ada dari banyak sumber. Yang pertama dari aplikasi K3i sendiri, kita bisa memantau titik-titik di mana anggota personil kita di lapangan secara real time. Pergerakan mereka dan kemudian apa kegiatan yang sedang mereka lakukan itu bisa kita pantau langsung dari sini. Yang kedua, kita juga didukung oleh perangkat bodycam. Jadi biasanya khususnya untuk roda 2 dan roda 4, bodycam itu sudah terpasang di badan personil dan menghadap ke depan. Jadi kita bisa melihat bagaimana situasi iring-iringan pergerakan mobilisasi para pejabat dan tamu-tamu negara asing dari titik satu ke titik lainnya. Kemudian selanjutnya kita memiliki aplikasi Smart City sebagai pendukung K3i, di mana kita mempunyai banyak titik CCTV dan kemudian kita bisa mendapatkan informasi tentang kepadatan arus lalu lintas. Nah, jadi semua hal yang ada kegiatan KTT khususnya yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas semuanya dikendalikan di sini.
Air merupakan kebutuhan dasar setiap insan manusia. Di mana ada air, di sana ada harapan akan kehidupan. Namun, ketersediaan air bersih masih menjadi masalah di beberapa negara dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Hingga saat ini, akses akan air bersih masih sulit didapatkan, khususnya bagi masyarakat yang menghuni pulau-pulau kecil. Ketersediaan air bersih memang bukan masalah yang mudah untuk diselesaikan, namun mengarus utamakan pengelolaan air terpadu di pulau-pulau kecil menjadi tekad dan salah satu misi Indonesia pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10 tahun ini. Sulitnya akses air bersih di pulau-pulau kecil tidak hanya menjadi perhatian pemerintah saja, melainkan turut mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan aksi nyata demi mewujudkan air bagi kesejahteraan bersama. Salah satunya adalah dengan membangun sumur bor air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di Pulau Palu'e, Nusa Tenggara Timur. Sekitar bulan Juli tahun 2023, Ibu Kapolri ada kegiatan di Pulau Palu'e, yaitu peresmian pembangunan water reservoir di Parucilay. Dan pada saat Ibu Kapolri datang ke sini secara langsung, beliau melihat bahwa di Pulau Palu ini sangat minim sumber mata air bersih. Atas dasar itu, Ibu Kapolri kemudian menginisiasi untuk kita mencari sumber mata air bersih. Nah, disitulah kita mulai bergulir, mulai kegiatan, kita mulai geolistrik, segala macamnya, sampai ditemukan ada di titik yang di belakang saya ini untuk sumber mata airnya. Untuk biaya, seluruhnya dari Bapak dan Ibu Kapolri, mulai dari kita menggunakan geolistrik untuk menentukan titik airnya di mana, sampai dengan pembangunan dan sampai selesai, itu seluruhnya dari Bapak dan Ibu Kapolri. Pembangunan sumur bor diawali dengan mencari titik-titik potensi adanya sumber mata air. Proses ini harus dilakukan secara cermat karena dikhawatirkan malah mendapatkan sumber mata air payau. Jadi pada saat itu Bapak Kapolri meminta tim geolistrik datang ke Pulau Palu'e. Tim ini bertugas untuk melakukan survei, investigasi dan penyelidikan terhadap ketersediaan air tanah di Pulau Palu'e. Setelah tim melakukan investigasi dan penyelidikan, akhirnya tim menemukan bahwa dari 20 titik yang mereka lakukan survei, hanya ada di sini yang kebetulan terdapat lapisan batuan akuifer yang mengandung air tawar. Sehingga dipilihlah titik di Desa Maluriu ini sebagai titik untuk pengeboran air tanah. Pulau Palu'e yang dijuluki Pulau Gunung memiliki lapisan tanah yang berbatu. Tentu saja hal ini menjadi tantangan besar untuk dibuatnya sumur bor air bersih. Berbagai hambatan pun harus dihadapi saat proses pengeboran sumur berlangsung. Oh ya, kemarin pada saat pembangunan sumur, kita ada beberapa kali mata bornya diganti. Karena di sini memang pecah ya, maksudnya mata bornya tidak kuat. Kemudian material yang kita butuhkan, baik itu semen ataupun bahan-bahan yang lain, itu kita harus datangkan dari luar Palu'e. Yaitu kalau kita naik kapal feri sekitar 5-6 jam kalau kita pakai feri dari Maumere atau dari Pulau Flores ke Pulau Palu'e ini sekitar 5-6 jam menggunakan kapal feri. Pada saat proses pengeboran ini berlangsung kurang lebih selama 2 bulan. Nah, 2 bulan ini berlangsung bukan berarti tanpa hambatan. Semua kegiatan pengeboran dimulai dari awal sudah menemui hambatan berupa batuan-batuan keras yang ternyata berbeda di tempat-tempat sebelumnya. Karena memang kebetulan Pulau Palu'e merupakan gunung berapi aktif, sehingga proses pengeborannya pun harus berhati-hati dan tidak sembarang. Untuk kedalaman pengeboran yang dilakukan di titik ini, itu kurang lebih 45 meter. Batas maksimal pelaksanaan atau kegiatan pengeboran maksimal sampai dengan 50 meter atau 5 meter setelah 45 ini. Karena dikhawatirkan apabila lebih dari 50 meter, yang keluar adalah berupa sumber mata air panas.
karena mengingat tanah di Pulau Palue ini merupakan gunung berapi aktif. Di dalam upaya Polri memberikan akses air bersih untuk warga, terdapat juga peran anggota Polri yang rela menghibahkan sepetak tanahnya sebagai lokasi sumur bor. Tanah seluas 10 x 15 meter ini ditransformasi menjadi fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Pulau Palue. Jadi pada saat tim menyatakan bahwa di titik ini terdapat sumber mata air tawar, Bapak Kapolres Ika kemudian menghubungi personil yang bersangkutan. Karena memang kebetulan titik air di sini itu berada di atas lahan milik Bripka Paulus Wayan Keso yang kebetulan merupakan anggota personil Polres Ika yang bertugas di Sat Narkoba Polres Ika. Kita kemudian melakukan proses pengurusan hibah yang dilakukan oleh Bripka Wayan Keso secara sukarela. Bripka Wayan Keso tidak menuntut ganti rugi apapun karena memang yang bersangkutan menyampaikan demi kemaslahatan masyarakat Palue, beliau dengan sukarela memberikan tanah agar bisa dibor dan diambil air tanahnya untuk pemanfaatan sumber mata air tanah di Pulau Palue. Tidak hanya itu, selama tahapan pembangunan sumur bor di Pulau Palue dilakukan, anggota Babin Kamtibmas juga turut memberikan pengawalan intensif di kawasan sumur bor agar proses pembangunan dapat berjalan lancar. Jadi memang Mbak, di Palue ini kita mempunyai Polsubsektor. Polsubsektor Palue namanya. Polsubsektor ini berada di wilayah hukumnya Polsek Nele. Nah, Polsubsektor ini diawaki oleh 3 orang personil yang juga merangkap sebagai Babin Kamtibmas di Kecamatan Palue. Nah, sehari-hari selain melaksanakan tugas kesehariannya sebagai Babin Kamtibmas, mereka juga melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan progres mulai dari tahap survei, kemudian penentuan titik, proses pengeboran, hingga proses instalasi dan pemanfaatan sumur bor ini bisa berlangsung dengan baik sampai dengan saat ini. Nah, untuk itu kami dari Polres Ika, Polsek Nele dan Polsubsektor Palue itu bekerja sama secara aktif dengan perangkat kecamatan maupun desa untuk pemanfaatan sumber mata air tawar di Pulau Palue ini sehingga sesuai dengan keinginan dari Bapak Kapolri dan Ibu Ketua Umum Bayangkari terhadap ketersediaan air bersih dan akses air bersih di Pulau Palue bisa terpenuhi dan berjalan dengan baik. Dengan segala tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta lamanya waktu yang dilalui, tidak mematahkan semangat Polri dan warga untuk terus berupaya menyemburkan mata air tawar ke permukaan Pulau Palue. Dan kini, penantian masyarakat Pulau Palue akan air bersih usai sudah. Selamat sore Pak Kapolri, Ibu Polri, semua banyak-banyak terima kasih. Pulau Palue terletak di sebelah barat Kabupaten Sika dan berjarak sekitar 70 km dari kota Maumere, Nusa Tenggara Timur. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam mengarungi Laut Flores untuk sampai di Pulau Palue. Pulau tempat bernaungnya Gunung Rokatenda ini menjadi rumah bagi 8 desa. Desa Reruwairere, Maluriwu, Kesokoja, Lidi, Ladolaka, Tuanggeo, Roki Role, dan Nitung Lea. Selain memiliki pesona yang indah, Pulau Palue dianugerahi tanah yang subur dan hasil laut yang melimpah. Namun, di balik kekayaannya sempat tersimpan derita masyarakat Pulau Palue yang haus akan air bersih. Tak punya pilihan lain, warga Pulau Palue harus bergantung dengan alam demi mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Di sini sebelum ada sumur bor ini,
masyarakat Palu'e untuk mencari air itu harus menampung air hujan. Kemudian kalau tidak ada hujan, mereka mencari air dengan mengumpulkan air dari menadah uap air yang kalau di sini sebutnya di airnya disuling, penyulingan air. Dan yang pilihan ketiga itu memotong atau mengambil air dari pohon pisang, di mana pohon pisangnya dipotong kemudian dibiarkan semalaman, dari nanti airnya ngumpul di dalam pohon pisang tersebut. Sulitnya akses akan air bersih membuat masyarakat Pulau Palu'e harus menampung air hujan selama musim hujan berlangsung. Tampungan air inilah yang menjadi persediaan mereka untuk memenuhi kebutuhan air sepanjang tahun. Sudah pasti ada saat-saat mereka harus hemat. Kalau musim hujannya berlimpah, itu mereka masih bisa lebih leluasa menggunakan lebih bebas. Tapi kalau mereka sudah melihat, ya kita pakai prediksi, kita tidak tahu cuaca ya. Kadang-kadang kalau mereka lihat, ini kayaknya musim kemarau panjang, berarti mereka harus mulai pemakaiannya mulai diatur. Sehingga minimal di dalam satu tahun itu bisa mencukupi kebutuhan hidup di dalam satu rumah tangga. Alam semesta punya 1001 cara dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidupnya. Meskipun air bersih sulit ditemui, panas bumi Gunung Rokatenda juga dimanfaatkan warga untuk mengumpulkan air. Untuk proses air penyulingan dari panas bumi itu ada beberapa titik dan volume yang paling besar, yang banyak itu ada di Desa Kesukoja, di Desa Rokirole juga ada. Jadi dari sumber panas bumi itu, mereka gali, mereka dapatkan uap dari bawah, mereka pasang dengan instalasi sederhana dari masyarakat itu sendiri. Kemudian proses airnya mengalir jadi air dan ditampung sepanjang malam, sepanjang hari. Nah, kalau sudah dalam wadah tampungan penuh, akan diambil ke rumah untuk digunakan entah untuk makan minum atau kebutuhan apa saja. Itu bisa digunakan tergantung kebutuhan rumah tangga masing-masing. Kini, warga bisa menikmati limpahan air tawar langsung dari air tanah Pulau Palu'e. Berkat kepedulian Polri membangun sumur bor air bersih, warga tidak perlu khawatir lagi akan kekurangan pasokan air bersih kala musim kemarau tiba. Tidak ada kata lain selain sebagai warga tentunya menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam atas kehadiran sumur bor di Kecamatan Palu'e ini. Boleh dikatakan bahwa sangat membantu dengan kehadiran sumur bor ini kepada masyarakat Palu'e. Sangat senang. Masyarakat sangat senang dengan adanya sumur bor. Jadi kalau musim kemarau panjang, sumber airnya sudah tetap ada. Sumber airnya tetap ada. Hanya mungkin kesulitannya pada saat distribusinya, kita harus mengambil ke lokasi lalu pulang ke rumah. Kalau rumahnya dekat enak, kalau rumahnya jauh kan ya kita pasti capek. Tapi ya itulah kehidupan, kita harus menjalani dengan sukacita. Kebutuhan dasar setiap manusia tidak bisa lepas dari ketersediaan air bersih. Mulai dari mandi, cuci, hingga untuk konsumsi. Dengan adanya sumur bor air bersih, kebutuhan dasar warga Pulau Palu'e dapat terpenuhi tanpa harus merasa cemas. Baik saat musim kemarau maupun musim hujan, warga dapat menikmati fasilitas sumur bor ini kapan saja. Jadi proses pemanfaatan sumur air tawar di Pulau Palu'e ini, jadi tidak dilakukan pengaturan secara khusus. Masyarakat bisa mengambilnya tanpa mengantri dan tanpa pembatasan, sehingga bisa secara maksimal memanfaatkan air yang ada di Pulau Palu'e, khususnya di sumur bor yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri dan Ibu Kapolri. Dibutuhkan perawatan secara berkala dari sumur bor yang sudah berdiri kokoh di tanah Pulau Palu'e ini, demi terjaganya keberlangsungan ketersediaan air bersih bagi warga. Untuk Polres dan Polsek, kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di sini, di mana sumur ini adalah sumurnya masyarakat Palu'e. Sehingga kita mensosialisasikan bahwa seluruh masyarakat Palu'e bisa memanfaatkan air tawar ini. Dan kemudian kami dari Polres dan Polsek mendorong
pemerintah daerah, di sini kecamatan, untuk mengkoordinir para kepala-kepala desa untuk kemudian merawat bersama, sehingga sense of belonging dari masyarakat di Pulau Palue ini akan muncul untuk merawat sumur pemberian Bapak dan Ibu Kapolri. Niat mulia yang diiringi peluh keringat kerja keras Polri dalam membangun sumur bor air bersih membuahkan hasil yang bermanfaat dan memberikan harapan bagi kelangsungan hidup masyarakat Pulau Palue. Jadi harapan kami Polres Sika khususnya bahwa pembangunan sumur bor air tawar satu-satunya yang berada di Palue ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di Kecamatan Palue sesuai dengan niat mulia Bapak Kapolri dan Ibu Ketua Umum Bayangkari, yaitu ketersediaan air bersih dan akses air bersih yang mudah, yang baik, dan lancar. Kami mengharapkan karena air sudah ada, ya. Air sudah ada, kami sudah senang. Tetapi tidak semua orang menikmati, dalam arti ada air berlimpah, tetapi kami aktivitas dulu sampai sekarang itu masih tetap sama. Kami harus ke lokasi, ambil air, bawa pulang ke rumah untuk digunakan. Berarti kan sama dengan sumur yang lain. Nah, harapan ke depan karena sumur ini, sumur bor sudah bagus, jaringan yang di dalam, yang dekat sumurnya itu sudah bagus, harapan ke depannya. Jika memungkinkan untuk dibangunkan jaringan air. Jaringan air dalam arti jaringan ke rumah-rumah, seperti itu. Sehingga dengan berlimpahnya air, masyarakat juga menikmatinya enak dalam arti, oh tinggal putar keran, air sudah ada. Seperti itu, harapan ke depannya itu seperti itu. Sehingga air berlimpah, kami juga tidak mengeluarkan tenaga ekstra seperti zaman dahulu. Tapi hari ini sudah mulai ada perubahan untuk Palue ke depannya.